قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله فلولا ما فرح بائب yang kami muliakan wabil khusus Hadratul Mukarram Muhtaram guru kita Ustaz Kyai Haji Hibatullah Siddiq Al-Mukarram Muhtaram Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid Al-Mukarram Muhtaram Al-Habib Hussein Al-Haddad Al-Mukarram Muhtaram Al-Habib Muhammad Al-Idrus Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kyai Haji Kyai Haji Khalid Mawardi Kori kita Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Syed'a yang baru saja melantunkan aksi Al-Quran di hadapan kita Bapak Dr. Haji Amsani Haji Idris yang saya hormati para ulama dan para habaib lainnya yang mohon maaf manakala tidak kami sebutkan namanya satu demi satu namun sudah barang tentu tidak ada maksud bagi saya untuk mengurangi rasa hormat mahabbah dan takzim saya kepada mereka semua tapi mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa dihasilkan jasmaninya dipanjangkan usianya dan sehingga bisa membimbing kita membimbing masyarakat, membimbing umat ke jalan yang benar jalan yang setia yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala para jemaah sekalian bil khusus sahibul musibah keluarga besar almarhum almarhumullah Bapak Kyai Haji Hamzah bin Haji Idris yang mudah-mudahan kita semua akan selalu dan senantiasa berada dalam rahmat isma dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena sampai pada saat dan detik ini kita sama-sama masih dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya terutama taufik hidayah nikmat sehat dan afiah di samping nikmat Islam, nikmat iman bahkan nikmat-nikmat lainnya dan sehingga dengan kesemua nikmat-nikmat yang inilah Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama telah dapat berkenan hadir di tempat kediaman guru kita, orang tua kita keluar almarhum almarhumullah Bapak Kyai Haji Hamzah bin Haji Idris dalam rangka memenuhi undangan keluarga pada acara peringatan 7 hari wafatnya guru kita almarhum almarhumullah Bapak Kyai Haji Hamzah bin Haji Idris dan mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini yang sudah barang tentu dengan maksud niat dan bahkan tujuan kita yang baik semoga kehadiran kita ijtimak kita di tempat ini akan senantiasa menilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kena akan dapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin para bapak saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati kalau saja kita berbicara kepada masalah peringatan 7 hari seseorang
maka tentunya kita tidak akan terlepas akan bicarakan kepada masalah kematian. Kalau saja kita berbicara kepada masalah kematian, di mana kematian itu sama sekali bukanlah merupakan peristiwa yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan, kematian itu bukanlah merupakan peristiwa yang luar biasa, tetapi kematian adalah merupakan suatu kepastian yang pasti akan terjadi kepada setiap makhluk yang hidup, tak terkecuali kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kalau pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam peringatan 7 hari guru kita, namun suatu saat peringatan 7 hari untuk diri kita juga diperingati oleh keluarga kita, oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga, kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pada saatnya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak bisa dipungkiri. Hanya saja waktunya yang tidak kita ketahui. Ini semua merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kalau katakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala datang aja mereka tidak seorang pun yang bisa menangguhkan atau bisa mempercepat. Itu semua sudah kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah. Oleh karena itu masalah kematian tidaklah perlu kita permasalahkan. Yang pokok buat kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian. Oleh karena kematian dunia ini bukan merupakan akhir dari semua kehidupan. Oleh karena ada kehidupan yang hakiki, kekal dan abadi, yakni kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Lalu bahagia atau tidaknya kita sangat bergantung kepada amaliah-amaliah yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saya mengajak terutama kepada pribadi saya, demikian pula kepada para jamaah sekalian, padahal sisa usia kita yang masih tinggal betul-betul kita manfaatkan. Kita isi dengan amaliah-amaliah yang punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi dengan amaliah-amaliah yang punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita sudah berbicara kepada masalah ibadah, ibadah bukan hanya sebatas sholat, puasa, haji ataupun zakat saja. Namun ibadah dalam arti yang luas mencakup segala aspek di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Sebagai apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat agama, dan tujuan kita dalam rangka mencari ridha Allah itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hadirnya kita pada kesempatan malam ini dalam rangka memperingati 7 hari guru kita. Ini juga kalau itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, insya Allah ini adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita sudah membacakan Al-Quran, bacakan tahlil, tahmid, zikir, dan nanti bahkan kita akan berdoa bersama-sama khususnya untuk almarhum yang kita pernah kembali ini. Oleh karena itu sekali lagi para jamaah sekalian, mari sisa usia kita yang masih tinggal itu betul-betul kita manfaatkan dan kita isi dengan amaliah-amaliah yang mempunyai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ataupun tidak siap, mau pun tidak mau, pada saatnya kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun."
Katakanlah Muhammad Rasulullah kepada umat, sesungguhnya kematian yang kamu takuti, yang kamu lari, kamu selalu hindar daripadanya, pasti kematian itu suatu saat akan datang menjemput kamu. Dimanapun kita berada, apapun pangkat dan kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kehidupan kita, pasti suatu saat maut akan datang menjemput kita. Kemudian kata summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Oleh karena kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan hanya selagi mereka masih hidup, tapi ketika mereka telah berpulang ke rahmatullah, mereka sudah berada di alam yang lain, kita pun masih diperintahkan untuk selalu berbakti, berbakti dan terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, antara ini adalah dengan mengadakan acara peringatan tujuan seperti ini, dengan mengundang para habaib, para ulama, para asatidzah, para guru dan lain sebagainya, untuk bersama-sama berdoa untuk almarhum yang kita peringati 7 hari ini, bagian daripada ungkapan bakti seorang anak kepada orang tua. Oleh karena itu, dalam kita selalu serang anak, dan selalu berdoa, 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 dan terus berdoa untuk kedua orang tua kita. Bahkan orang yang tidak pernah mau mendoakan kepada orang tua, nanti akan mengalami kehidupan yang betapa sakit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya baca dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafirin yang dikarang oleh seorang besar, Syekh Nasr bin Ahmad Ibrahim Al-Samarqandi, karena beliau katakan adalah ambat di sahabat radhiyallahu ta'ala an tarkud du'a ilil walidaini yudhikul aisa alal walad wa hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima ila bala yurdihima bi thalathati asyah awaluha an yakuna al waladu salihan bi nafsi li annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Sani ayyastaghfir lahumma wa yatawallahuma wa tasaddaqa anhuma wa thalis ayyasira qarabatuhuma istiqahuma. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Muhammad Ibrahim Al-Samarqandi, saya dikatakan ambat di sahabat radhiyallahu ta'ala tarkud doa ilil walidain yudikul aisa alal walid. Orang yang tidak mau mendoakan kepada orang tua, anak yang tidak pernah mau mendoakan kepada orang tua, akan menyebabkan kehidupan anak menjadi sempit. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kehidupan di dunia dilampur dengan harta, tapi hakikatnya nanti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkata amat sempit. Fahal yukinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima, apakah anak masih mungkin bisa membahagiakan kedua orang tua di saat orang tua telah berpulang ke rahmatullah? Apakah mungkin anak masih bisa membahagiakan kepada orang tua di saat orang tua telah berada dalam kubur? Bala yurdihima bithalathati asya, anak masih mempunyai kesempatan untuk membahagiakan akan kedua orang tua, walaupun orang tua sudah berada dalam yang lain, walaupun orang tua sudah berada dalam kubur, dengan 3 hal. Mana 3 hal yang dimaksud para hadirin sekalian? Awwaluha ayyakunal waladu salihan bi nafsi li'annahu la yakunu syai'un habba ilaihima min salahi. Yang pertama, dalam upaya kita untuk membahagiakan orang tua kita yang sudah berada dalam kubur, hendaklah seorang anak kita berupaya agar menjadi anak yang soleh. Ia berangka upaya kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang telah berada dalam kubur, maka kita berupaya agar kita menjadi anak yang soleh. Kenapa demikian para hadirin?
li'annahu la yakunu shay'un ahabba ilayhima min sholahi, oleh karena tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh kedua orang tua melebihi daripada anak yang soleh. Dengan kata lain, anak yang soleh ini adalah merupakan dambaan setiap orang tua. Selagi orang tua masih dalam keadaan waras pikirannya, dia tidak menginginkan agar anak menjadi anak yang tidak baik. Senantiasa selalu mengharapkan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Jangankan orang baik-baik, Pak. Seorang penjudi, seorang pemabuk, seorang pencuri, seorang koruptor, ketika anaknya lahir, dia pasti mendoakan mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang baik, tidak seperti saya sebagai orang tuanya, sebagai peminum, pemabuk, dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang baik, tentunya betapa sangat mengharapkan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi annahu la yakunu shay'un ahabba ilayhima min shalih, oleh karena tidak ada sesuatu yang lebih dibanggakan oleh kedua orang tua melebihi daripada anak yang soleh. Anak yang soleh ini merupakan gambaran setiap orang tua. Lalu apa sebenarnya pengertian soleh di sini para hadirin sekalian? Orang yang dikatakan soleh adalah mayyabihu Allah, orang yang bisa melaksanakan hubungan baik kepada Allah, juga bisa menjaga hubungan baik kepada sama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala hubungan baik, secara horizontal kepada sama manusia juga hubungannya baik. Ini baru dikatakan orang yang soleh. Belumlah seorang dikatakan soleh manakala hubungannya baik hanya kepada sama manusia saja, sedangkan kepada Allah tidak baik. Atau sebaliknya, hubungannya kepada Allah saja baik, tapi kepada sama manusia tidak baik. Ini belum dikatakan orang soleh. Jadi orang yang soleh adalah orang yang hablum minallahnya baik, demikian pula hablum minannasnya juga baik. Itu baru dikatakan yang soleh. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat sekalian, dalam upaya kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, ayastaghfirullahumma wa yakwalahumma wa yatasaddaquhumma. Dalam upaya kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, hendaklah kita senantiasa memohonkan maghfirah dan ampunan buat kedua orang tua kita, mendoakan mereka. Bahkan suatu saat ketika ada rezeki, kita keluarkan, kita jariahkan, kita niatkan untuk orang tua kita. Ini semua upaya kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Maka disini saya katakan, janganlah kita lupakan setiap kali kita selesai sholat di waktu, kita kirimkan fatihah buat orang tua kita, kita doakan meskipun doa yang simpel dengan Rabbil pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, walaupun dengan doa yang seperti itu. Rabbil pilih ya Allah, berikan maghfirah dan ampunan kepada aku wali walidayya dan kepada kedua ibu bapakku, warhamhuma dan rahmatilah mereka, kasihanlah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagai mereka berapa betapa kasih sayang terhadap aku pada saat masih kecil. Coba bayangkan para hadis sekalian, ya, ketika kita masih kecil itu orang tua kita betapa kasih sayang apapun mereka korbankan untuk kita. Makanya jasa orang tua kita tidak pernah kita bisa balas, kecuali kalau orang tua kita itu sebagai budak kemudian kita bebaskan, kita beli, kita merdekakan. Di samping kita ziarahi kuburnya. Kalau tidak seminggu sekali, upayakan dua minggu sekali atau sebulan sekali, ya, atau dua bulan sekali, ya paling tidak katakanlah setahun sekali. Jangan sampai orang tua kita kuburan itu tidak pernah kita ziarahi, padahal kita sering ziarah kemana-mana. Kita ziarah ke Jawa Tengah, kita ziarah ke Jawa Timur, bahkan ke seberang ke Madura, namun orang tua kita tidak pernah kita ziarahi. Ini sesuatu kesalahan yang besar.
Bukan berarti tidak boleh ziarah kemana-mana. Silakan mau ziarah kemana, silakan ke Jawa Tengah, silakan ke Jawa Timur, silakan ke Madura, silakan. Tetapi orang tua kita yang menyebabkan adanya kita, yang membesarkan kita, yang jasanya tidak kita balas, itu kita utamakan. Ziarah mereka. Ini kadang-kadang kita ziarah kemana-mana, tapi orang tua kita tidak pernah kita ziarahi. Padahal beliaulah yang menyebabkan adanya kita, beliau yang besarkan kita, beliau yang mendidik kita. Kemudian kita doakan mereka, senantiasa doakan, terus doakan, doakan, doakan. Dan ketika suatu saat kita ada rezeki, jariahkan, niatkan untuk mereka. Para bapak, saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, dalam rangka upaya kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang telah berperan terang tua, ayyasina qalabatahuma wa asdiqa'ahuma. Dapat kita sambung silaturahim kepada kerabat-kerabat daripada kedua orang tua kita. Demikian pula teman-teman dekat orang tua kita, di saat orang tua kita masih hidup ada kerabatnya, kemudian ada teman dekatnya, ketika orang tua kita berpulang ke rumah tua, kita sambung tali silaturahim. Ini semua dalam rangka upaya kita untuk membahagiakan mereka. Di samping tentunya terus kita doakan, doakan, doakan. Bagaimanapun juga seorang mayit di dalam kubur senantiasa mengharapkan doa, doa dan doa dari kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwis. Yantazir da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw shadiqin lah. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwis." Tidaklah seorang mayit yang berada di kubur kecuali bagaikan orang yang berada dalam keadaan tenggelam. Ini secara umum. Kubur itu adalah ya merupakan nikmat buat mereka. Makanya kubur itu tua, imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Jadi secara umum tidak seorang mayit itu yang berada di kubur kecuali bagaikan orang yang berada dalam keadaan tenggelam. Lalu bagaimana ketika kita melihat orang yang berada dalam keadaan tenggelam, betapa sangat mengharapkan bantuan, betapa sangat mengharapkan pertolongan, apakah orang yang di darat, apakah di perahu, di kapal dan sebagainya, apakah bantuan dengan perahu karet, dengan ban mentari dan lain sebagainya. Tapi mereka orangnya dalam kubur, mereka tidak mengharapkan itu, mereka tidak mengharapkan materi, tapi apa yang mereka mengharapkan? Yang tadhiru da'watan talhaqu. Orang dan senantiasa mengharapkan doa, doa, doa yang sampai kepadanya. Dari siapa? Minibdihi, dari anaknya. Apa anak langsung, anak keturunan, cucu cita, seterusnya. Lalu dari siapa lagi? Atau saudaranya. Apakah saudara dari sisi nasab maupun saudara seiman dan seakidah. Ini doa mereka betapa sangat diharapkan oleh mereka orang-orang yang dalam kubur. Lalu dari siapa lagi para hadirin? Al-Sadiqillah atau teman dekat daripada Allah. Ketika Allah punya teman dekat pada saat hidupnya, dari teman dekat inilah betapa sangat diharapkan doa mereka. Lalu pada bagian akhir kata Nabi, "Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha." Manakala doa tadi sampai kepada almarhum, manakala doa tadi sampai kepada ahli kubur,
karena ahabba ilaihi minat dunia wabiyah. Doa tadi itu lebih berharga, lebih disukai ketimbang dunia dengan seisinya. Betapa luar biasa para hadirin. Oleh doa yang disampaikan oleh anak untuk orang tua, sungguh betapa besar manfaatnya. Oleh karena itu sekali lagi, janganlah kita lupa setiap kali kita selesai sholat yang lima waktu, kita kirimkan Fatihah buat mereka, orang-orang tua kita, guru-guru kita, kita doakan. Nah, jangan sampai hanya luput. Oleh karena ini betapa sangat besar manfaatnya. Para bapak, saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar inilah yang bisa kami sampaikan sehubungan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya khusus untuk pribadi saya, demikian pula kepada para jamaah sekalian. Akhirnya mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan almarhum almarhumah yang kita peringati 7 harinya pada kesempatan malam hari ini akan senantiasa dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa maupun kekhilafannya, dan mudah-mudahan kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah, dan pada akhirnya ditempatkan pada tempat sebaik-baiknya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keluar ditinggalkan akan senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dalam rangka menghadapi musibah ini. Inilah apa yang mesti kami sampaikan. Akhirnya, manakala apa yang disampaikan ada badannya, tentu semata dari Allah. Manakala mungkin ada kelihatan keluhan, tentu dari pribadi saya sendiri. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sama-sama kita ikuti tausiah atau mawizatul hasanah dalam rangka keberangkatan guru kita almarhum Kyai Haji Hamzah bin Haji Ismail ke-7 pada hari ini, akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Kyai Haji Ahmad Siddiq. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita kemudian bermanfaat kita semua, dan mudah-mudahan pula makam guru kita mendapatkan rodah tidak dijannah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti acara penutup petan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Habib Salim bin Umar Al-Hamid kepada yang terhormat Habib